Halo semuanya, salam Laskar Sinar. Kali ini kita kedatangan Mitsubishi Outlander Sport. Jadi ini customer lama kita yang sebelumnya upgrade mini projector nih di bagian grill. Ada satu set Saber Aero, jadi satu setnya dia 4 piece. Nah sekarang project barunya dia mau upgrade penyinaran di bagian headlamp nih. Jadi headlampnya masih standar, cuma ada tambahan alis aja. Untuk penyinaran headlamp masih standar bawaan mobilnya, dan ini headlampnya cuma diganti LED. Kali ini bakal di upgrade total di bagian headlamp. Penasaran seperti apa jadinya nanti? Simak video ini terus sampai habis guys. Oke, jadi buat project Mitsubishi Outlander udah selesai nih. Jadi tampilannya gila ya, makin kece banget ya. Jadi headlamp itu memang kalau kalian upgrade custom headlamp, memang perubahan tampilan bagian depan itu sangat-sangat signifikan, bisa membuat tampilan mobil kalian jadi lebih garang kayak gini nih contohnya. Jadi selain nambah ganteng, pastinya juga nambah terang guys, karena fungsinya pengupgradean headlamp custom tersebut juga yang utama adalah nambah terang. Jadi kali ini buat Outlander ini udah kita customkan di bagian headlamp nih. Buat proyektor aslinya kita copot di situ. Jadi aslinya tuh masih HID dan ya kayak gitulah sinarnya karena udah umurnya HID-nya. Jadi minusnya HID juga seperti itu, delay nggak bisa langsung instan terang. Jadinya sekarang ownernya udah upgrade double nih malah. Jadi yang di sini sebelumnya high beam ya kayak ribbon lah. Di sini proji aslinya, di sini high beam, ini udah diganti semuanya. Jadi apa yang jadi proyektor apa yang dipasang? Yaitu proyektor dari Hyperion V3 Next Level. Jadi terang banget nih proyektornya. Jadi nanti kita bakal tes juga di jalan, kita bikin POV ke kalian seperti apa sinar dari proyektornya, fog lamp maupun mini proyektornya, guys. Jadi ini ada double set Hyperion V3 Next Level. Dan untuk framenya, reflektor, ini full kita black glossy. Jadinya seperti ini. Kondisi mati, blue light-nya pekat banget. Oke, lanjut lagi di fog lamp. Oke, jadi fog lamp ini pakai produk dari HVT. Yang kasta tertinggi yaitu HVT Laser Tricolor, guys. Jadi ini bisa nyala putih, kuning, sama warm, dan bisa high beam laser. Jadi high beamnya dia mengeluarkan laser kuning. Nanti kita tes juga di jalan gimana lasernya, jauhnya seperti apa buat laser dari fog lamp ini guys. Kemudian untuk mini projektornya masih pakai yang lama. Ini ada satu set Saber SR1 Aero. Oke, sekarang kita bakal nyalakan untuk lampu kotanya gimana sih? Kota? Oke, ini dia. Jadi di double projector ini kita udah pasangkan dengan Demon Matrix yang bisa diubah-ubah warna, bisa diubah-ubah mode sesuai selera ownernya. Jadi sekali ganti lewat aplikasi bisa ganti semuanya. Jadi hari ini pengen warna apa, hari besok pengen warna apa, bebas. Jadi nggak bikin bosen. Dan juga kesannya itu kayak seger terus karena bisa diubah-ubah warna sesuai mood online-nya guys, itu. Nah, untuk arus-arusnya masih tetap pakai standarnya, tetap ngikut fog lamp. Ini buat mini projektornya ngikut saklar, dibikin saklar sendiri, terus headlamp juga ngikut tuas headlamp, tuas orinya. Jadi diputer dua-duanya nyala. Oke, sekarang kita bakal tes sinarnya di jalan, gimana sinar dari Mitsubishi Outlander yang kita custom ini guys. Oke, untuk output sinarnya bakalan kita coba di jalan nih seperti apa sinar pure dari sinar real dari fog lamp maupun headlampnya dan juga mini projektornya nih. Jadi bakal kita tes satu-satu dan kita bakal nyalain semuanya gimana perpaduan antara ketiganya guys. Oke, fog lamp. Nah, ini pure fog lamp only. Jadi
Dia tuh bisa tiga warna. Ini fog lamp only. Ini warna putihnya ganti. Ini warna kuningnya ganti. Dan ini warna warm atau campuran putih sama kuningnya, guys. Jadi seperti ini. Mati. Terus mini proji. Nah, ini sinar dari Saber SR Aero-nya. Seperti ini, jadi ngisi di bagian tengah kalau dihidupin semuanya. Mati. Sekarang yang paling terang yaitu yang di bagian headlamp. Headlamp. Dan, nah, ini dia sampai silau di bagian sini. Jadi, ini dia sinar pure dari headlamp-nya. Double set Hyperion V3 Next Level. Kalau ditambahin fog lamp seperti apa fog lamp? Nah, ini kalau ditambahin fog lamp warna putihnya. Terus mini proji. Ini kalau semuanya lah, guys. Dan tampilannya kalau dari depan seperti ini kalau nyala semua. Keren ya? Ganteng dan juga terang yang pastinya. Oke, untuk high beam-nya seperti ini. Dim. Ush. Oke, ini POV dari dalam mobil dengan kondisi kaca film 40%. Ini samping gelap banget, depan masih cukup terang. Jadi buat fog lamp kayak gini sinarnya dari dalam mobil, putihnya terus ganti, kuningnya ganti, yang paling mantep ini nih. Jadi warmnya dapat banget, lengket kayaknya masih di jalanan basah. Ganti, terus headlamp. Nah ini headlampnya, jadi kita set memang biar tidak menyalahkan lawan arah, kita menjaga pas ada jalan kayak gini, ada polisi tidur seperti itu, langsung naik sinarnya. Jadi mobil ini lumayan empuk sih suspensinya, jadi bikin sinarnya jadi naik turun, tapi masih aman kalau kayak gini. Jadi ini headlamp only. Terus fog lamp ganti, ganti. Oke, ini dia kalau fog lamp warm sama headlamp hidup tanpa mini proji. Dim. Oke, itu dia. So, bagi kalian yang ingin upgrade penyinaran mobil kalian seperti ini, yang pengen mobil kalian jadi lebih ganteng ataupun lebih terang, kalian bisa konsultasi dulu ke Karisma Abadi Auto Glass and Lamp Restoration, guys. Jadi, segitu aja untuk video kali ini. Apabila kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Terima kasih sudah menonton. See you. Tim?